banyak masalah, batu saya banyak yang kebakar dan panas. Suhunya di atas 40 sampai 50. Bukan saja di stockpile, tapi juga saat pengapalan. Atas dasar pengalaman kawan-kawan sebelumnya, di mana sering mengalami oksidasi maupun suah bakar, saya melakukan penggantian produk chemical yang sebelumnya produk yang lain diganti dengan produk EON, yaitu EON 565. Proses penggantian dari produk lain ke EON itu didasarkan atas pengalaman saja, tidak berdasarkan studi ya. Tapi dengan melakukan perubahan itu, lalu diopolasi, ternyata EON cukup efektif mencegah atau memperlambat proses oksidasi. Jujur bahwa setelah memakai EON, boleh dikatakan tidak ada masalah. Belum ada terjadi masalah yang serius terhadap batu bara ya, pemanasan batu bara. EON sangat konsen untuk mengimprove baik produk chemical maupun sistem spraying batu bara, sehingga apa yang rintis dengan adanya chemical spraying system, mudah-mudahan EON akan semakin majulah. Untuk pemakaian EON di PC, batu bara kami nggak mudah kebakar dan batu bara kami tetap terjaga kualitasnya. Untuk masalah penyiraman spray di IPC, sebelumnya kami memakai manual, jadi batu terlalu basah dan lengket. Tapi semenjak pakai produk EON ini penyiramannya, batu kami rata dengan penyiraman kayak di laminating gitu. Kami sangat berterima kasih untuk produk inovasi EON yang diperkenalkan, bahkan dipersembahkanlah khusus untuk IPC ya, sehingga proses coating batu bara lebih efektif. Semoga produk cold spraying system ini akan digunakan lebih luas di perusahaan-perusahaan batu bara khususnya di Indonesia. Saya berharap EON semakin maju dan bertambah kualitasnya, tambah baik.